Aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Mahasiswa ngotot ingin masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Mereka ingin membicarakan penolakan pejabat kareteker Rektor IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Dede Rosada, yang diutus Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dalam aksi yang berlangsung di tangga gedung DPRD, sejumlah mahasiswa terjatuh. Namun polisi tetap berusaha menghalangi mahasiswa. Dalam aksinya, para pendemo membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap pejabat kareteker Rektor IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mereka berbasis di depan pintu masuk gedung DPRD sambil bernyanyi. Sementara aparat kepolisian membuat pagar betis di pintu masuk gedung. Tim Liputan Info Jambi TV.